Jadi sekarang kita sedang berada di Pulang ke Utara. Ini salah satu apartemen. Nama apartemennya adalah Utara The Icon yang berada di Yogyakarta, di wilayah Kaliurang, Yogyakarta. Dan sekarang di apartemen ini memang sebagian digunakan sebagai hotel. Namanya Pulang ke Utara dan kita menginap di lantai 5 dan sekarang kita berada di lantai 19 atau sky poolnya. Di sini adalah paling atas di bangunan apartemen ini. Nanti kita mau renang-renang dan ini salah satu spot yang terbaik buat kita foto-foto. Dan kita bisa melihat suasana kota Yogyakarta. Kita ke sky poolnya, kita ke kolam renangnya, kita renang-renang. Nah, sekarang lagi masa pandemi, jadi memang masih sangat sepi di hotel ini, sehingga kemudian kita hanya berdua, saya dan istri saya. Yuk, kita renang. Ya, ini adalah sky poolnya. Sky poolnya ini sebenarnya tidak terlalu dalam, kedalamannya hanya 1,5 meter dengan panjang sekitar 15 meter begini ya, dengan lebar sekitar 3,4 meter. Nah, kalau seandainya kita beruntung bisa melihat tanah, itu adalah Gunung Merapi. Cuman sayangnya sekarang sedang berawan, kemegahan Gunung Merapi tidak bisa kita lihat pada kesempatan kali ini. Nggak apa-apa, yang jelas kita mau... Aku sengaja pakai ini, nanti aku mau coba videoin underwater ya pakai ini. Ini udah aku klip 3 kali, mudah-mudahan nanti handphone-nya aman. Mau ganti baju dulu semuanya. Kita udah selesai renang dan saatnya kita mau ke turun ke lantai 5 dan mampir ke ini dulu, ke gym dulu, yuk. Siapa ya? Sampai kapan membengkel? Belum tahu ya. Jadi di sini ada gymnya. Gymnya ini berdekatan dengan sky pool ya. Cuman di sini masih tutup. Jadi kita masih belum bisa pakai. Ini sampai kapan belum tahu karena masih pandemi. Oke, kita check out. Thank you, Mas. Gunakan. Ini kalau dari liftnya sampai ke lantai 18 ya. Jadi kita dari 18 ke 19 naik pakai tangga. Kita turun sekarang. Nah, ini kita udah di lantai 18. Sekarang ini kamu turun ke lantai 5 ke kamar kita. Cikrik kan? Ya, oke. Perhatikan, ini ada panas-panasnya. Jadi untuk jaga jarak. Sekarang kita harus pakai ini untuk mengakses. Kita tempelkan, terus kita ke 5. Oke. Belum itu, belum. Tempelin. Udah. Kita udah sampai ke lantai 5. Yap, kita keluar. Ini lokasi hotelnya. Nomor 5. Kita pakai akses ini lagi. Tempelin. Set. Kita tarik. Ya. Dan kamar kita di sini.
caranya, ini nggak langsung tempelin dulu, tapi pencet dulu ininya sampai keluar angka, dan kita baru tempel. Masuk. Nah, menariknya di sini, kalau saya baru ketemu kamar hotel yang pertama di sini, jadi kita bisa pakai kartu apapun, termasuk SIM card maupun juga KTP sebagai pengganti kartu ini, karena biasanya kan ini kan kunci buat kita taruh di sini biar listriknya nyala. Nah, sekarang bisa diganti dengan ini pakai SIM card tadi, sehingga kemudian kalau lokasi ruangannya masih dingin gitu ya. Ya, saya mau tunjukkan bahwa kamar ini ada minibarnya. Jadi yang pertama ini langsung kemudian ada kulkasnya. Cuman ini berbayar. Jadi kalau mau ngambil nanti ada kena cas. Nah, kemarin ada botol aqua di sini, ya kita masukkan di situ. Kita dapat snacks, kita dapat kopi, dapat teh. Ini semuanya sudah kita pakai. Ada kompornya juga. Terus ada timbangan. Ini hanya untuk pajangan ya. Mungkin ini ada filosofinya. Jadi filosofinya mungkin bahwa kehidupan ini harus berimbang gitu ya, gak berat sebelah gitu. Oke, terus kemudian ada barang-barang antik ini raknya. Ini lokasinya kurang lebih 35 meter persegi. Nah, di sebelah kanan ini ada kamar mandi. Ini pintunya dari kaca sehingga makanya terlihat lebar. Ini gak terlalu lebar. Di sini buat shower, buat mandinya. Di sini buat klosetnya. Dan ini kaca. Ornamennya banyak kaca, termasuk juga kaca, sehingga kemudian terlihat lebih lebar. Kita masuk ke sini. Nah, ada meja kursinya. Setelah kita tinggal di sini gitu semalam, jadi kita bisa review dengan cukup relevan gitu, karena kita sudah tinggal satu hari di sini. Ada kacanya lebar, terus kasurnya, terus kemudian TV-nya, smart TV-nya. Terus sini ada tambah kasurnya juga, ini buat duduk-duduk juga, buat ngobrol-ngobrol, dan ada pemandangannya. Jadi sebenarnya pemandangannya ada dua di sini. Jadi ada the window sama kemudian balkon. Kalau balkon itu kemudian nanti pemandangannya adalah kota Jogja. Nah, kalau the window ini adalah jendela, pemandangannya adalah Gunung Merapi. Tapi sayangnya kita di lantai 5 sih, kemudian tidak bisa menikmati keindahan Gunung Merapi dari sini. Begitu, kita mau siap-siap untuk check out. Thank you yang udah nonton. Kita nanti ketemu lagi di bawah ya. Ya, kita udah di bawah. Ini adalah lobby-nya dari Pulang ke Utara. Kita udah check out, kita mau balik. Jadi kalau kalian yang penasaran dengan Pulang ke Utara, kalau kalian ke Jogja bisa mampir dan nginep di sini. Karena recommended, layanannya oke, fasilitasnya juga mantap. Terus setiap sudut Instagramable gitu ya. Seperti di sini di lobby, soalnya lampu-lampu yang artistik, dipakai meja yang panjang besar di belakang ini adalah lukisan-lukisan. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan.